bersama Ustaz Syah dan kakak-kakak Bunga. Jom adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bertemu lagi dalam rancangan Anak Firdausi bersama Ustaz Syah dan Kak Lili, soleh-soleha Anak Firdausi. Apa khabar anak-anak Firdausi? Ustaz berdoa agar semua sihat dan gembira bersama keluarga. Ustaz harap anak-anak Firdausi telah bersedia dengan kertas dan pensel untuk menyalin nota dan memberikan tumpuan pada apa yang akan Ustaz dan Kakak Lili kongsikan pada hari ini. Bersama Ustaz dan Kak Lili pada hari ini, diharapkan kita sama-sama dapat menyatakan pengertian puasa. Mengetahui dalil wajib puasa. Serta dapat mengenal pasti pemakanan sehat sepanjang berpuasa dan kesannya kepada tubuh badan kita. Ya, Ustaz pun sudah kongsikan apakah topik-topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Ada pelbagai ilmu yang akan kita pelajari bersama. Mari kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan kita tentang keindahan Islam. Ustaz macam ada dengar sesuatu lah. Ustaz dengar seperti ada pengumuman. Adik-adik dengar tak? Pengumuman apa agaknya tu ya? Mari kita dengar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada 1 Ramadan. Anak-anak Firdausi, sebentar tadi kita telah sama-sama mendengar pengumuman puasa Ramadan. Semua orang Islam akan mula berpuasa pada 1 Ramadan. Ha, adik-adik sudah bersedia nak berpuasa? Tentu adik-adik dah tak sabar nak berpuasa kan? Mari Ustaz kongsikan bersama apa pengertian puasa. Pengertian puasa dari segi bahasa. Puasa bermaksud menahan diri. Dari segi istilah pula, puasa bermaksud menahan diri dari makan dan minum dan dari melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bukan semata-mata kita tidak boleh makan dan minum sahaja tau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Kak Lili. Ya, Ustaz buat apa dekat sini ni? Oh Ustaz baru sahaja mendengar pengumuman puasa Ramadan. Kak Lili dah dengar pengumuman puasa Ramadan tu? Kak Lili baru je pulang dari pasar ni Ustaz. Belum sempat lagi Kak Lili nak dengar pengumuman puasa Ramadan tadi. Bila kita mula berpuasa Ustaz? Ha, umat Islam akan mula berpuasa pada setiap 1 Ramadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang bermaksud sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan iaitu atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Oh, begitu. Terima kasih Ustaz. Baiklah Ustaz, Kak Lili ni nak minta diri dulu tau. Macam-macam lagi persiapan puasa yang belum lagi Kak Lili siapkan. Amboi, banyaknya. Macam nak buat kenduri ke tu? Tak adalah Ustaz. Lagipun kita kan dah nak puasa, jadi ada rezeki lebih sikit, Kak Lili belilah barangan-barangan ni. Lagipun macam-macamlah lagi tugasan yang belum Kak Lili siapkan. Kak Lili hendak mengemas rumah, nak menyimpan semua barang-barang basah yang Kak Lili beli ni, nak memasak dan macam-macam lagi lah yang belum selesai. Oh, begitu juga ya. Kita kan dah nak puasa. Kak Lili beli apa tu? Macam-macam ada ni Ustaz. Semua yang segar-segar je Kak Lili beli ni. Pelbagai jenis makanan yang berkhasiat sebagai persediaan puasa nanti. Antara yang Kak Lili beli, ayam, daging,
sayur-sayuran, telur, buah-buahan, kurma dan susu. Untuk berpuasa, kita mesti makan makanan yang berkhasiat. Badan sihat, barulah lebih bersemangat untuk kita berpuasa dan beribadat dengan lebih baik. Betul kan, Ustaz? Betul tu, adik-adik. Kak Lili rasa Kak Lili jalan dululah, Ustaz, ya. Lagipun nanti layu pula sayur-sayur Kak Lili ni. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Hati-hati, Kak Lili. Syukur Alhamdulillah, kita di bumi Malaysia ni amat bertuah. Terutamanya setiap kali tibanya bulan Ramadan. Cuba adik-adik lihat pelbagai jenis makanan yang telah disusun mengikut kategori. Ianya dikenali sebagai piramid makanan. Piramid makanan ini ada pelbagai peringkat pengambilan. Ada makanan yang perlu kita ambil secukupnya seperti nasi, roti, mi dan bijirin. Ada makanan yang perlu diambil banyak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ada makanan pula yang perlu diambil secara sederhana. Contohnya ikan, ayam, daging dan kekacang. Dan ada juga makanan yang perlu diambil sedikit sahaja seperti gula, garam dan minyak. Adik-adik tahu tak apa manfaatnya jika kita makan makanan yang berkhasiat dan seimbang ini? Mari Ustaz kongsikan. Makan makanan yang berkhasiat sepanjang berpuasa akan menjadikan badan kita lebih bertenaga. Tubuh badan tidak letih dan lesu. Dapat mengelakkan dari dehidrasi dan kekurangan air. Ini dapat mengelakkan dari strok haba. Dapat mengekalkan kecergasan diri. Kita juga akan menjadi lebih sihat. Dan akhirnya mudah untuk beribadat. Anak Firdausi sekalian, kenapa kita perlu berpuasa? Siapa yang suruh kita berpuasa? Dan mengapa kita mesti berpuasa? Bukankah dengan berpuasa ini menjadikan kita lapar, dahaga, letih dan lesu? Tapi adik-adik, kenapa kita masih perlu berpuasa? Siapa yang boleh bantu Ustaz bagi jawapan? Sebagai orang Islam, kita wajib mematuhi rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, saya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kedua, menunaikan solat 5 waktu sehari semalam, iaitu solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, mengerjakan haji ke Mekah jika mampu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan umat Islam berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala mahu menguji sejauh mana hamba-Nya menjalani ibadah puasa dengan bersabar, dengan kelaparan, dengan segala kesusahan dan dugaan sepanjang berpuasa. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, kita telah menunaikan rukun Islam yang ketiga. Itu macam suara Kak Lili je. Adik-adik dengar tak suara tu? Apa Kak Lili buat tu ya? Wah, dah banyak yang adik-adik dapat belajar dari Ustaz hari ini ya. Tentang puasa, Kak Lili dengar je dari dapur ni. Apa kata sekarang adik-adik teman pula Kak Lili memasak
Boleh? Jom kita nyanyi sama-sama. Mari adik kita berpuasa, bulan Ramadan bulan mulia, malam membaca niat puasa, siang menahan lapar dahaga. Satu Ramadan kita berpuasa, terbenamnya fajar kita berbuka, mencari Masya Allah, hebatnya Kak Lili menyanyi sambil memasak. Oh, Masya Allah. Ha, silakan Kak Lili. Ustaz, Kak Lili baru selesai masak, Ustaz. Alhamdulillah. Macam-macam lauk yang Kak Lili masak hari ini. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, bagaimana anak-anak? Masih ingat apa yang kita belajar hari ini? Dengan berpuasa, kita telah menunaikan rukun Islam yang ketiga. Pertama, kita telah belajar tentang pengertian puasa. Yang kedua, dalil wajib puasa. Dan yang ketiga, amalan pemakanan sihat serta kesannya kepada tubuh badan kita. Ustaz berharap agar perkongsian ilmu ini dapat membantu kita untuk menjadi Muslim sejati dan sentiasa berusaha menambah ilmu dan mencari keredaan Allah SWT. Kita jumpa lagi ya selepas ini bersama Ustaz Syah dan Kak Lili. Ingat, soleh-soleha anak Firdausi. Assalamualaikum. Bersama Ustaz Syah dan Kakak-kakak Bunga.